aroma dari kacang tanahnya itu loh. Wangi pokoknya. Nah, ini dia rujak petisnya sudah jadi. Piring. Nah, ini teh namanya ngagelebek ya. Kalau di saya namanya ngagelebek. Jadi kata lain dari ditapian. Kalau mama itu ditapian, kalau Nyai mah karena gak bisa napi jadi digelebek saja pakai kipas ya. Ini kipas angin modifan dari mesin Sanyo. Jadi nanti yang bagusnya terpisah ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini saya habis bekerja bersihin padi yang beberapa hari lalu itu dipoe ya. Baru hari ini dibersihinnya. Dan setelah bersihin padi, ini saya mau metis. Ini metis jambu, jambunya ini jambu kecil ya. Terus ini juga ada belimbing, ini ada nanas, ini ada pepaya, dan juga ini ada bangkuang. Pokoknya simak terus videonya sampai akhir. Jadi untuk bumbu rujak kali ini saya mau menggunakan kacang tanah ya. Kayak yang jualan di pinggir-pinggir jalan, ibu-ibu yang suka jualan. Ini kacangnya mau saya goreng dulu. Kurung-kurung yang jawid-wid seperti ini tuh saya buang dulu. Karena nanti kalau kemakan ini bisa keplag. Untuk bahan-bahan rujak petisnya, ini ada kacang yang sudah saya goreng, lanjut ini juga ada gula merah, ada cabai rawit, terus ini ada secukupnya garam, dan yang terakhir ini ada air asam. Tambahkan garam secukupnya. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Lanjut gula merahnya. Lanjut saya tambahin kacang gorengnya. Untuk kacangnya ini dihaluskan kasar aja. Terakhir kita tambahkan air asamnya. Bikin rujak petis, bumbunya seperti ini tuh enak banget. Ini bikin seger ya.
Nah, ini sambalnya sudah jadi. Buah-buahannya juga sudah siap. Kita curulungkan dulu ini bumbunya. Aroma dari kacang tanahnya itu loh. Wangi pokoknya. Rasanya asam-asam, manis. Nah, ini dia rujak petisnya sudah jadi. Ayo teman-teman kita cobain petisnya. Ini petisnya sangat beda sekali dari biasanya. Ayo cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ayo. Katanya satu tusuk nak. Nah dia. Ayo. Nah itu guling. Mau gedang nanti aja. Gedang ayo. Ada. Ayo mana mana. Buahnya. Esa buah pir itu jang. Kemana? 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 Oh kahilan. Isu panik ni mana? Mudah gue. Yes. Ramen keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah kalau dijualan ya di jalan-jalan biasanya tuh 12.000. Satu wadahnya. Ini mah tuh suaranya. Ini enak kalau kena piring. Enak wadah. Ini paling enak kan wadah ya bebenya. Piring. Enak kan piring. Yang kena nah, ayat di bumi enggak di kujang kembali asyum anak teman sama dewa ayo pilih yang ujang yuk baba asamnya tuh bikin segernya ini bibi atau nyamak oh pemadahan udah lah yang minta gila, nama mau terbuka. Aduh. Cicing atuh cicing. Kemana yuk atuh? Yang bawa air. Nah, bumbunya. Nenek. Ini harus dituang sendiri. Jangan susu. Ah, kamu sama asam. Nah, sama susu. Kebetulan susu. Alhamdulillah dagangan saya ini laris banget tuh. Ini tinggal seletnya, ini juga tinggal piringnya. Buahnya juga tinggal segini lagi ya. Orang-orangnya sudah kabur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.